Aktris Titiai Kamal mengaku merasa takut ketika untuk kali pertama membaca skenario film Jai Langkung, Sandekala, film horor garapan sutradara Kimo Stamboel. Titi mengaku malam itu tak bisa tidur setelah membaca skenario Jai Langkung, Sandekala. Bintang film Makmum itu menyebut membaca skenario Jai Langkung, Sandekala sendirian adalah pengalaman ternekat. Diketahui, film Jai Langkung, Sandekala ini mengangkat dua mitos yang beredar di Indonesia, yaitu permainan Jai Langkung dan Sandekala. Trailer film Jai Langkung, Sandekala telah rilis pada hari ini, Senin, di kanal YouTube Cinema 21. Trailer berdurasi 2 menit memperlihatkan keluarga Adrian, Dwi Sasono, bersama istrinya Sandra, Titi Kamal, dan dua anak mereka Niki, Syifa Haju, dan Kinan, Muzaki Ramdan, berhenti di sebuah hutan. Ketika ditemani Niki, Kinan tiba-tiba menghilang di daerah sekitar danau. Keluarga itu pun terjebak di sebuah perkampungan yang dipenuhi dengan orang-orang mencurigakan. Hingga akhirnya, Niki menemui boneka Jai Langkung dan ketegangan demi ketegangan mulai muncul di sana. Jai Langkung, Sandekala dibintangi oleh Titi Kamal, Giulio Parengkuan, Syifa Haju, Dwi Sasono, Deva Mahendra dan Muzaki Ramdan. Sky Media CGMNM, dan juga didukung oleh Rapi Films, Legacy Pictures, dan Nimpuna Cinema bakal menayangkan Jai Langkung, Sandekala serentak di Bioskop Indonesia pada 22 September 2022.